Kejaksaan Agung resmi menetapkan dan menahan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station. Plate dijadikan tersangka atas dugaan kasus penyediaan menara Base Transceiver Station 4G dan infrastruktur pendukung 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kominfo. Sebelumnya, menteri dari kader Partai Nasdem tersebut sudah dua kali diperiksa penyidik. Pemeriksaan pertama yakni pada 14 Februari dan yang kedua pada 15 Maret 2023. Dari dua kali pemeriksaan tersebut, Johnny selalu kooperatif dan hadir memberikan keterangan ke penyidik. Hingga akhirnya, pada hari Rabu 17 Mei 2023, Johnny keluar gedung Jampidsus Kejagung mengenakan rompi tahanan Kejagung berwarna pink. Rompi dengan nomor 4 itu merupakan tanda seseorang menjadi tersangka di kejaksaan. Johnny pun tampak diborgol saat dibawa keluar ruang pemeriksaan. Dari hasil audit yang dilakukan oleh Kejagung bersama BPKP atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, BPKP menyatakan nilai kerugian negara dalam proyek tersebut mencapai 8,32 triliun. Nilai kerugian tersebut lebih besar dari estimasi semula penyidik yang menaksir hingga 1 triliun. Hal ini tentu menambah rentetan pejabat yang korupsi pada masa jabatannya. Dan jika berbicara mengenai Johnny G. Plate, sebenarnya siapakah sosok ini? Berikut kami lampirkan beberapa fakta mengenai Johnny G. Plate. Yang pertama, anggota DPR sejak 2014. Plate merupakan mantan anggota DPR. Ia terpilih berdasarkan hasil pemilu 2019 kemarin. Sebelumnya, ia juga pernah terpilih menjadi anggota DPR periode 2014 sampai 2019 dari Partai Nasdem, mewakili daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 1. Yang kedua, seorang pengusaha penerbangan. Plate juga merupakan seorang pengusaha. Ia memulai bisnisnya sekitar awal tahun 1980 di bidang alat perkebunan. Sukses di bidang perkebunan, lulusan S1 Universitas Katolik Atma Jaya ini bersama rekannya masuk ke bisnis transportasi penerbangan. Di sana, ia pernah memegang beberapa jabatan penting pada beberapa perusahaan, seperti Komisaris PT Indonesia Air Asia, lalu Komisaris PT Mandrosawu Putra Tama Sakti dan Komisaris Utama PT Aryan Indonesia. Yang ketiga, dicecar 26 pertanyaan. Dalam kasusnya, Plate mengaku dicecar 26 pertanyaan oleh penyidik Kejagung. Ia mengatakan, sebagai warga negara yang baik, tentu dirinya wajib memenuhi panggilan dari Kejagung dalam rangka menjadi saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan kementeriannya. Keterangan yang diberikan adalah keterangan yang saya tahu, yang saya pahami, dan yang menurut saya benar sebagai saksi itu sudah saya lakukan dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, total kekayaan mencapai 191,2 miliar. Plate tercatat memiliki harta kekayaan senilai 191,2 miliar. Hal ini diketahui dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN miliknya yang disampaikan pada 16 Maret 2022, periodik 2021. Dalam laporan tersebut, sebagian besar harta kekayaannya berupa tanah dan bangunan. Plate tercatat memiliki 48 aset tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai 141,4 miliar. Harta kekayaan Plate lainnya berupa alat transportasi senilai 460 juta rupiah. Ini terdiri dari Toyota Alphard tahun 2013 dan Colt Truck tahun 2014. Plate juga memiliki harta bergerak lain senilai 3,61 miliar, surat berharga 4,11 miliar, serta kas dan setara kas 51,84 miliar. Total harta Menkominfo Johnny G. Plate adalah senilai 201,59 miliar. Namun, ia tercatat memiliki utang sekitar 10,35 miliar rupiah. Dengan demikian, total harta kekayaan Johnny G. Plate adalah sebesar 191,24 miliar rupiah. Itulah tadi beberapa fakta mengenai Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yang kini menjadi tersangka atas dugaan kasus korupsi proyek Base Transceiver Station. Perkiraan kebocoran uang negara dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Menkominfo Johnny G. Plate disebut mencapai 80%. Atas besarnya kebocoran uang negara itu, Kejaksaan Agung pun sempat menyebut bahwa kasus dugaan korupsi BTS 4G ini bukan pidana biasa. Sebab dari 10 triliun rupiah yang dianggarkan, dugaan kerugian negara mencapai 8,32 triliun rupiah. Menurut Kuntadi, saat ini Kejagung fokus mengungkap proyek pembangunan ribuan tower BTS yang menjadi bancakan para terduga pelaku. Selain itu, konsentrasi tim penyidik juga ditujukan pada pemulihan kerugian negara. Ia juga melaporkan bahwa tim penyidik telah menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi pembangunan tower BTS 4G. Di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD melaporkan bahwa sebanyak 985 tower BTS 4G kini tengah mangkrak alias tak berfungsi. Ia menyatakan 1.000 tower yang mangkrak terungkap setelah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP melakukan pemeriksaan melalui satelit. Mahfud menjelaskan, rencananya proyek BTS 4G Kominfo akan dikerjakan dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 dengan total anggaran mencapai 28 triliun rupiah. Pemerintah kemudian menargetkan pembangunan 1.200 tower dalam jangka waktu 2020 hingga 2021 dengan anggaran mencapai 10 triliun rupiah. Tenggat waktu pun diperpanjang, mulai dari Desember 2021 hingga Maret 2023 dengan target 4.800 tower BTS 4G. Namun saat dicek oleh BPKP, sebanyak 985 tower hanya berupa tower mati atau tak selesai pengerjaannya. Sementara itu, di awal pengusutan kasus ini, Kejagung menduga bahwa kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. Namun berdasarkan penyelidikan lebih lanjut, serta perhitungan dari BPKP, diduga kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah.